Oke guys, balik lagi sama kita Genflix and Wolf. Jadi hari ini gue bakal ngejelasin beberapa persiapan atau sesuatu tentang Genflix and Wolf di MPL nanti. Persiapan kita latihan itu ya seperti biasa, kita bangun pagi, latihan, ngereng, terus scrim juga. Terus kita coba-coba hero juga kan, yang mana bagus buat ntar MPL ke depannya. Kita masih nyoba beberapa yang cocok buat kita sih, karena menurut gue dengan roster ini kita nggak punya pure offline, jadi bisa dibilang gue juga nyari gameplay yang cocok buat anak-anak ini seperti apa, dan hero poolnya juga bisa dibilang luas, tapi untuk masalah gameplaynya ini masih dicari dan masih coba-coba. Untuk roster yang sekarang, kalian juga semua teman-teman pasti tahu ya, kita kehilangan Watt karena dia memutuskan untuk vakum. Dan kita juga jadinya harus mencari pemain untuk menggantikan Watt. Keputusan gue buat vakum sebenarnya sih udah lama ya. Dari jauh-jauh hari, dari semenjak Kido mulai vakum, gue udah kepikiran. Karena tinggal gue sendiri kan hitungannya. Nah karena teman-teman lama gue udah pada hilang. Udah pada, apa? Gimana ya? Live stream gitu-gitu. Ya gue kepikirannya sih dari pas Kido vakum, cuman agak gue lupain sering kejalannya MPL, MPL 6 ini pas terakhir itu baru kepikiran gue ada vakum. Kalau keseharian sih pas udah pensi ya live stream gitu-gitu. Untuk rosternya yang pertama itu ada Botol, ada Fredo, Clay, Rinasni, Jekli sama Max. Cuman ada satu tambahan sup di tim. Kalau pendapat gue sih roster yang sekarang ini ya chemistry-nya adalah dikit-dikit. Terus kita tetap inilah konsisten menyantar. Menurut gue sih lebih better ya karena nggak ada gue sorry. Karena udah nggak ada gue. Karena ada Acil juga yang bantuin anak-anak. Tim ini tuh butuh seseorang yang agak lebih agresif menurut gue. Karena tim yang kemarin tuh terlalu pasif main. Jadi dengan adanya Botol, menurut gue Botol termasuk tipikal hypercore yang agresif dan itu sangat cocok dengan Fredo dan Clay itu utama. Jadi itu harusnya bakal memperkuat tim ini dan sehingga gaya permainan tim ini pun jadi agresif dan sesuai dengan apa yang gue mau. Semenjaknya ada Botol, gue udah pastinya gue pengen nyatu lagi. Kayak gimana gue dulu sama Awad pertama kali main sama dia. Pokoknya gue pengen kedepannya gue pengen nyatuin tim ini. Untuk MPL ini, tim yang diwaspadai dari kita itu sebenarnya nggak ada sih. Cuma kita harus respect sama mereka semua juga. Pasti mereka juga pasti maunya juara gitu. Jadi kita harus lebih try hard dari mereka biar kita bisa mengalahkan mereka semua. Goals gue pribadi udah pasti menang ya. Dalam artian semua tim ingin menang. Cuman goals yang paling gue dambakan yaitu mereka bermain dengan enjoy dan percaya satu sama lain dan win step game. Kalau dari gua sih nggak ngeliat dari tim luar ya. Gua cuma fokus sama tim gua yang sekarang. Kalau letak kekuatan tuh, jujurnya gua lebih suka sama tim Philippines. Karena tim Philippines bisa dibilang kayak mereka unik. Mereka kadang adopt meta Indonesia, meta Malay, tapi sometimes mereka juga punya meta sendiri gitu. Dan bahkan sometimes gua pun mengadopt meta mereka. Itu bisa dibilang unik lah kalau untuk masalah kekuatan di MPL. Cuman tetap gue berani jamin yang terkuat tetap Indonesia. Kita udah scrim sama beberapa tim dari Indonesia, dari Filipina, bahkan dari Myanmar. Jadi bisa dibilang semua tim MPL itu udah kita scrim. Jadi untuk roster itu gak ada kejutan. Tapi untuk gameplay itu pasti gue bakal kasih yang terbaik dan pasti adalah sebuah kejutan di mana roster gue ada yang berpindah role. Kita dengan adanya suatu roster tambahan, kita tim bonding untuk menyatukan chemistry karena yang paling utama itu ya balik lagi tentang chemistry tim. Biasanya gue selalu nyuruh anak-anak ketika siang maupun menjelang sore malam, gue selalu nyuruh anak-anak minum Red Bull Gold supaya mereka makin semangat latihannya karena ya namanya pro player itu pasti sering lah yang namanya begadang atau tidur pagi, jangan lupa minum Red Google.
Ini guys, salah satu minuman favorit kita pas lagi latihan di Aero, mau scrim, mau itu turnamen. Sebelum turnamen biasanya kita minum juga Red Bull Gold, dan kalian bisa cari di minimarket terdekat. Mantap. Dengan vakumnya Watt di Genfix Airwolf, menurut gua bisa dibilang berpengaruh gak berpengaruh, karena untuk masalah berpengaruh tuh tim ini jadi kehilangan satu player lama gitu. Karena secara gak langsung player-player yang kayak Rinas, Fredo, dan Clay itu adalah player baru di MPL lah. Secara gak langsung mereka baru bermain beberapa season, sedangkan Watt bisa dibilang dia udah main dari season 1 gitu. Jadi kita kehilangan sosok yang bisa dibilang dapat membimbing anak-anak gitu. Jadi ya secara gak langsung anak-anak ini tuh lagi grinding untuk mencari pengalaman yang Watt punya. Untuk kehilangan bisa dibilang itu sih. Ya gue sedih sih, Awat udah pensi kan. Itu pun jalan terbaik buat dia juga. Mungkin gue gak tahu season depan dia akan balik lagi apa enggak. Kita respect apa keputusan lu Wat. Kita juga bakal tunggu lu juga balik lagi ke Proskin lagi. Tetap semangat dan dukung kita juga Wat. Kalau balik sih gak tahu sih. Balik apa enggak ya, ditunggu aja sih. Kalau balik ya pasti gue kabarin, kalau nggak balik ya udah gue diem aja. Watt-nya sendiri menurut gue termasuk player yang bisa dibilang multi talent dan good attitude, dan bisa dibilang jago lah. Watt itu jago, cuman mungkin gue sangat setuju juga dengan keputusan dia, karena mungkin dia need some break. Menurut gue dia butuh istirahat untuk menenangkan pikirannya dan menjadi orang baru lagi nextnya. Kalau untuk pesan-pesan buat anak-anak sih, ya terus semangat, gak usah ada benci satu sama lain sih. Ya main sesuai dengan apa yang udah dilatihanin, dan kalau turnamen tuh jangan sampai gimana ya, nge-distract kalian kalau itu bahwa itu turnamen. Gue bilang sih gitu sih. Kalau kalian mikir itu turnamen, ya mental kalian pasti bisa drop mood. Anggap aja kayak kalian scrim, lawan-lawan kalian sejenis kayak gitu. Buat para pendukung-pendukung gue atau disebut fans lah ya, sorry banget gue udah ngecewain kalian karena gue udah vakum atau pensi. Ya kalau kalian tahu perjalanan gue dari awal tuh gak segampang kalian pikir lah sampai sekarang. Dan kenapa gue putusin buat pensi itu karena ada masalah ini sih, internal. Ya kalau bisa dibilang tuh gimana ya, ada yang harus gue benerin dulu selama gue pensi. Pesan gue buat fansnya Aerowop, jangan lupa dukung kita ya antar MPLI. Di MPLI ini kita bakal ngasih kalian yang terbaik, bakal juara lah kali ini. Gak akan menyanyiakan kalian lagi untuk dukung kita, pokoknya tetap dukung kita lah apapun yang terjadi. Gue berharap ya kalian tetap dukung kita, jatuh bangunnya kita adalah tergantung kalian juga. Jadilah fans yang positif, itu pesan dari gue. Walaupun gue udah gak main, ya kalian harus tetap dukung Aero walaupun udah gak ada gue. Maupun itu ada gue, maupun gak ada gue, ya kalian harus tetap support Aero Wolf. Dan gue yakin di season ini kemungkinan besar Aero bisa juara. Genflix Aero Wolf, Rising Wolf.